Kuntul. 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 Pak RT. Wah. Oke teman-teman, kita akan ke arah Ampera ya teman-teman ya. Mau ajak Abang Wildan sama Bang Margono untuk ke daerah Ampera ya teman-teman ya. Bang Margono, sudah sarapan belum? Sudah sehat ya. Oke teman-teman, kita cek bus yang S229 lagi antri ya teman-teman ya. Wah, ini berarti macet. Depan sana orang itu. Udah macet ini teman-teman di sekitaran SPBU KM 10 ini teman-teman. Kita mau cek ya. Bus RS229 antri solar ya. Oke teman-teman, ini RS229 sudah isi solar ya di SPBU KM 10 nih. Dapat nih. Udah dapat itu ya. Ini ini BKL. Ini Buni Sari. Oke teman-teman. Bus RS229 udah isi solar ya. Udah isi solar penuh ya teman-teman ya. Nah, sudah aman ya. Solar udah terisi penuh. Oke teman-teman ya, kita tadi sudah nunggu busnya dari Dudu Semisi Solar. Kita sama papanya Bagas sama Pak Romo, dua mobil akan menuju ke Ampera ya teman-teman ya, sama Jakabaring. Oke ya teman-teman, nah ini mobil Pak Romo di depan ya, ditumpangin oleh Bang Wildan, Bang Tarmizi ya. Ini sama seperti ini kalau di Medan. Kita ini sama masjidnya Bagas, Sultan, Bang Margono, Bang Tambunan, Sultan Deni. Kalau ini Sultan Muhammad Badarudin. Nah, ini masjid agung ya teman-teman ya. Sultannya itu yang uang 10.000 tuh. Nah, itu Ampera. Nah, inilah Sultan. Ini masjid dia nih. Tapi yang aslinya kita yang kita selama nunggu jam keberangkatan RS229 kita ajak jalan-jalan. Ada Mas Agung rawon-rawon. Kita keliling-keliling. Nah, ini pasar 16 ini, Bang Tambunan. Sini pasar 16. Nah, ini jembatan Ampera. Ini jualan dia di atas air. Ah, itu di bawah-bawah sini. Ah, itu Benteng Kota Besar. Benteng Kota Besar. Ini kalau kita lihat ke bawah, ya itulah yang pasar yang jualan di air-air. Pasar air. Iya. Serapung. Baru Sar. Nanti musim 2 yang kita lewat itu 16. Kan karena itu kan musim 2, ada musim 4, ada musim 6. Ampera. Belum yang di tol nanti ada juga jembatan musim. Kan ada jembatan tuh. Itu musim 6 ya. Musim 4. 4. Nah, yang musim 6 4. Lah yang musim 6. Itu musim 6. Musim 2 yang sering dilewatin Bang Margono. Ke sana lagi musim 2. Nah. Ini Ampera. Bang Wildan naik yang mobilnya Pak Romo ya. Dulu ini bisa diangkat yang tengah ini kalau kapal lewat. Waduh, kita diblong oleh mobil koperasi Ogan. Kita bisa lagi. Nah, bukan enggak nah, bisa. Ya. Nah. Kalau dia naik turun butuh waktu. Dulu loket ILS pertama kali, Pak, ya? Iya, di Tujulu ini. Di sini ya, teman-teman. Di bawah jembatan Ampera. Kita menuju ke arah Jakabaring. Nah, ini Bang Wildan mau main bola. Tandangan kontrak dengan Sriwijaya FC. Nah, jadi Pak RT, ini Bang Wildan udah positif sama Sriwijaya FC, nggak ke PSMS Medan. Biarlah Pak RT saja di Medan. Kita sudah sampai daerah Stadion Jakabaring ya teman-teman ya, markasnya Sriwijaya FC. Ya. Jakabaring. Ini kalau Sabtu Minggu kalau pagi rame orang olahraga sepeda. Oh ya.
Deka Baring ya. Mana mobil Pak Rom? Oke ya, teman-teman, kita masuk ke stadion ya. Ini komplek seluruh cabang olahraga di sini. Ramai ini. Udah pada masuk stadion. Apalagi kalau pagi hari Bang Margono tambah ramai. Ini udah agak siang. Nah ini ya teman-teman ya. Kita sudah di dalam stadion. Nah ini stadion. Nah, kita Bang Margono. Nanti kita foto Wildan di sini. Gelora Sriwijaya. Foto kan dia pakai baju Ronaldo. Ada kan tulisannya Ronaldo itu. Ronaldo 229. Nah ini bus Damri ya masuk stadion. Ini kayaknya ada acara nih. Festival Anak Soleh. Acaranya ya teman-teman ya. Ada Festival Anak Soleh Indonesia. Sabtu Minggu ramai nih. Banyak juga bis masuk sini ya, pariwisata. Tempat wisata. Wisata ini. Kan enggak ada tempat wisata. Nah, itu. Kayak bus PMT itu kemarin nah. Bus pariwisata itu. Bagas. Yang ada itu Bang Waram pokoknya. Ini ada acara festival ini seluruh Indonesia ini. Jadi di Jakabaring ini bis-bis yang pada ramai. Iya memang festival seluruh Indonesia kumpul di sini. Jakabaring. Wah, ini pas kita. SDN Trans. Banyak acara nih di Jakabaring rupanya teman-teman. Nih bis-bis Jawa ini. Banyak ya. Kumpul ya. Nah, itu Arya Prima depan tuh. Ini apa di Star? Wah, udah ngumpul semua nih teman-teman. Bangkit. Ramai ini. Ada acara ini, nah Festival Anak Soleh Indonesia ya, seluruh Indonesia nih kumpul di Jakabaring ini. Ramai ya. Ah, itu stannya. Nah, ini Arya Prima nih teman-teman. Apa itu? Banyak bus-bus dari Jawa nih. Bus dari Sumatera juga nah ini, Plat BM ini. Pajar Riau. Pajar Riau wisata nah ini dari Riau ini. Ah, itu utusan provinsi Riau. Kumpul ya teman-teman ya. Ramai ini. Ini kemana ini, Om? Aku enggak ngerti, Pak. Ini ya. Berarti muter ke sini kita. Ada bus-bus banyak nih. Ini Ipari stadion kalau 26. Di depan perasaan. Jadi kita sudah di danau ya teman-teman ya. Dari parkir ngambil makan di tepian danau. Banyak juga pohon-pohon itu, Pak. Iya. Sama-sama. Nih ya, ramai ini. Kita cari parkir dulu ya teman-teman. Ini hiburan kota Palembang ini. Danau. Danau Jakabaring. Sulit nyari parkiran ini teman-teman. Daripada dipenuhin oleh pengunjung. Penuh sesak ini nih. Warung-warung. Panjang ini lah pantai. Tuh danaunya. Ya. Kita ajak Bang Wildan, Bang Margono, Bang Tarmizi, Bang Ahmad. Itu yang tengah-tengah itu apa? Bang ya? Tambunan itu. Ini kan ski. Dayung. Ada tempat apa? Wisata apanya ya? Permainan air. Permainan. Macam di Danau Toba kan macam speed, banana, banana boat kan gitu kan. Ini udah siang, ini udah jam 12-an nih teman-teman. Jadi udah sepi. Tapi masih ramai juga ini. Ada juga itu benar. Oke ya, itu Pak Romo ya teman-teman ya. Kita ke danau. Inilah Bang Margono. Hiburan Kota Palembang ini danau buatan ini. Situasi Danau Jakabaring ya.
di siang hari. Ya teman-teman, Bang Wildan lagi menikmati suasana Danau Jakabaring sama Bang Tarmizi. Iya, ini danau buatan ini Bang Tarmizi. Nah, jadi kemarin kan ini banyak ditimbun, jadi danau ini dikerok-kerok tanahnya kan. Danau buatan ya? Iya. Sungaimu siap air. Ini. Nah, jadi Bang Wildan nyari tempat yang strategis, yang bagus. Ah, sama mbak-mbak ini nih. Bening-bening. Ya, bening-bening. Oh, terbang ini. Oke ya. Nah, Bang. Enak, enak, Bang Wildan. Oke. Ini kru ALS yang kita ajak. Dek, oke. Masih YouTube ya? Masih YouTube. Ya, YouTube. Di mana ini kita di pantai ya? Sama Bang Wildan makan siang bersama ya teman-teman, sama Pak Romo, sama Bang Ahmad. Oke ya. Ya makan. Bang Margono. Pak Romo doa dulu Pak Romo. Pak Romo. Burung belum masak Pak ini, Pak Indra. Nah, makan dulu ya. Selamangan. Masih burung tadi. Oke ya. Nanti Bagas makan juga nih. Bang Chan. Dari bapak itu selanangan sini. Nasi rendang ya Bang Chan. Ayam gulai. Ayam gulai. Pak Romo rendang. Pak Romo rendang. Bang Ahmad apa? Ayam gulai. Oh, ayam gulai semua ini teman-teman. Ada ayam panggang. Margono ada ayam panggang. Ya kita makan ya sama-sama ya. Enak ini anginnya. Spoi-spoi. Jadi makan apa dulu? Oh. Ini kuat. Bersama adik-adik Kota Palembang. Dari Suwong Kito Palembang. Kita akan kawal Ronaldo yang akan tanda tangan kontrak bersama Sriwijaya FC. Sebelum penandatanganan kontrak, Ronaldo harus foto di depan Stadion Gelora Sriwijaya. Ah ya, ini ya.